yang namanya Pak Slamet Ragil yang punya Komoto Mitra. Oh, banyak banget ya yang dijual ya, soalnya saya jadi bingung. Soto Semarang juga ada, kupat tahu ada, tahu gimbal juga ada. Pak Slamet, ya. Sebelum kita ngobrol soal Pak Slamet, saya pengen ngobrol soal warungnya ini dulu. Ya. Ini sudah sejak kapan? Jadi saya mulai buka tuh 1 April 2007. 1 April 2007 berarti sudah sekitar 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Ya. 13 tahun yang lalu sampai sekarang sudah jadi berapa cabang? 130 cabang seluruh Indonesia. 13 tahun 130 cabang berarti 1 tahun rata-rata sekitar 1 sampai 2. 13 cabang dong. Bro, 10 cabang ya? Nah, setahun ya. 10 cabang. Oh ya, maksudnya setahun satu berarti naik 13 tahun. Iya toh? Ya. Nah, oke. Ini kok bisa, biasanya kan kalau warung-warung yang tradisional, ini termasuk warung-warung tradisional. Ya. Tidak pernah berpikiran mau buka cabang. Kalau kenapa Pak Slamet kok pengen buka cabang, kenapa? Jadi begini, awalnya kan saya pengen membangkitkan UKM-UKM seluruh Indonesia yang belum ngerti cara wirausaha, cara membukanya, kemudian tata cara untuk apa itu promosinya, terus pelayanannya, terus cara istilahnya penjualnya. Nah, saya salah satunya ingin mencoba ngajari seperti itu, Mas. Nah, ngajari itu membuka mitra, bukan franchise. Bukan franchise ya. Mitra, ya lebih enak. Mitra. Kalau franchise kan ada royalty fee-nya, ada franchise fee-nya, ada kontrak nama. Nah, kalau ini gimana? Saya nggak ada itu, nggak ada franchise fee, kontrak nama, maupun royalty nggak ada. Nah, keuntungannya dari mana? Nah, keuntungannya saya jual bumbu inti. Oh, jual bumbu inti. Jadi bumbu intinya itu dari menu soto Semarang, kupat tahu Magelang, dan tahu gimbal, bumbu intinya dari saya. Oh, gitu. Harus dari saya dan menggunakan nama saya. Oh, harus ada nama Slamet Ragil. Cabang ke berapa? Nah, cabang ke berapa? Jadi selama menggunakan nama besar saya, jadi berhak menggunakan istilahnya bumbu-bumbu saya. Kalau sudah tidak menggunakan nama saya, tidak harus ganti. Harus ganti. Oh, iya. Jadi, soalnya menjaga brandnya, menjaga taste-nya, rasanya tuh sama saya Indonesia. Biar ini ya, biar standar ya. Standar ya. Jadi dimanapun saya berada, rasanya tuh sama, Mas. Karena yang paling banyak bumbu apa yang paling banyak di pesan? Ini tiga-tiganya sama, Mas. Oh, karena bumbunya hampir sama semua. Hampir ya? Sama ya. Oh, sama. Ya. Pak Slamet ini mulai kepikiran buka mitra bisnis itu mulai tahun keberapa? Jadi saya buka bulan ke-6 baru saya mulai itu. Bulan ke-6 sudah mulai ya, berpikir untuk berpikiran itu karena jadi saya kan dulu kan mantan salesman. Nah, ini penting nih, saya cerita. Ini ilmu loh ini. Ya. Kenapa seorang mantan salesman berani banting setir untuk menjadi seorang pengusaha seperti ini? Ini ya. Motivasinya apa? Ayo. Ya. Jadi begini. Kalau kita selama hidup ikut orang, ya. Namanya mau itu sebagai kepala cabang atau sebagai manajer, kalau namanya ikut orang, itu masih dikatakan pegawai. Oh, gitu ya. Masih dikatakan pegawai. Dan nggak mungkin kaya. Nggak mungkin kaya. Nggak mungkin kaya. Nah, salah satunya bisa kaya, bisa kita bisa tercapai apa yang kita cita-citakan, harus mandiri. Harus mandiri. Ya. Okay. Kalau kita mandiri, kan harus usaha sendiri. Ya. Yeah. Nah, itu baru kita tercapai cita-cita kita atau ingin usaha apa, ingin apa meraih apapun tercapai karena kita punya usaha sendiri. Bukan semata-mata kita menjadi ingin dihormati, bukan. Tapi uangnya nggak ada. Percuma. Nah, kita misalkan nyuwun sewu loh nih, yeah. Pak Lurah itu mesti nggak ada apa-apanya. Banyak tuh. Dibanding Pak Slamet, ya jauh. Jadi kan saya pernah disurvey dari survei ke sini ya. Tentang penghasilan tiap hari berapa terus dibandingkan dengan eselon 1 ya. Jauh banget. Ya. Oh, dengan catatan tidak korupsi.
jadi nek pengusaha korupsi ya kangelan. Iya, bener. Jadi eselon 1 dengan hasil saya tiap hari dibandingkan tiap bulan hasilnya dengan penghasilan eselon 1. Wah, tetap tinggi saya. Kan. Tapi dulu waktu jadi salesman itu sempat kepikiran sampai seperti ini enggak? Asal apa mau aku pengen buka usaha yang biasa. Enggak, saya rencanakan memang. Memang sudah ada planning-nya, grand design-nya. Kalau saya ikut orang seperti ini enggak mungkin aku sugih. Iya. Enggak mungkin aku sugih. Karena jabatan saya supervisor waktu itu. Ya. Jadi salesman naik supervisor walaupun supervisor istilahnya produk pas moving ya, terkenal ya, tetap hasilnya tetap sama saja. Ya semuanya gitu aja. Gitu-gitu aja gitu-gitu ya? Gitu aja. Korupsi ya kangelan ya? Korupsi juga kangelan. Dan korupsi itu konangan kan gitu. Mesti konangan. Konangan itu konangan. Semang, enggak spiritnya, ini tadi belum ketemu. Kenapa kok jenengan itu pengen apa namanya berani banting setir yang kan biasanya orang ragu-ragu. Ya. Wah harus penak ingin ini lho, aku ragu-ragu ya. Nah, jenengan kok langsung mantep itu yang membuat mantep ada orang yang meyakinkan atau iya. Apa gitu? Jadi gini, selain saya mempunyai perencanaan ya, cita-cita saya harusnya harus punya usaha sendiri, harus punya usaha sendiri. Salah satu kan saya ikut seminar kewirausahaan. Salah satunya Bob Sadino. Oh, salah itu ada gambarnya itu ya, Bob Sadino. Ya, Bob Sadino itu mengatakan apa istilahnya, nek kamu usaha sendiri, ya, kemudian kamu punya wira usaha sendiri, akhirnya kamu akan bisa yang kamu ceritakan tercapai. Okay. Salah satu gini, kenapa saya bisa sukses? Karena saya berani. Berani memulai, jangan takut gagal. Berani memulai itu loh. Allah tidak akan merubah nasib seseorang jika orang itu tidak merubah nasibnya sendiri. Dan nasibnya sendiri dan harus berani memulai. Nah, sekarang nah, misalkan kita aku takut deh nanti siapa yang beli. Nah, itu namanya tidak berani. Harus berani memulai dulu, jangan takut gagal. Kita mulailah. Bob Sadino mengatakan begitu saya ikut seminar berikutnya. Pas saya ikut 3 kali, Mas. 3 kali. 3 kali beliau seminarnya. Begitu yang terakhir, iya kamu usah sudah kok betul apa soto goblok kamu loh kok goblok ya aku karena kamu berani kamu karena kamu harus oh iya ya anu ya apa Sadin Bob Sadino memang selalu mengatakan ya. Kaya dengan cara goblok gitu cara ya. Goblok loh lah goblok nek kowe pinter orang mungkin dodolan soto dan wong pinter iki mungkin orang mungkin dodolan soto mesti mikir hitung-hitung wong pinter iki mesti mung dadi karyawan, ganti bos, ganti gitu bos, ya. Oh. Dan ragu-ragu gitu, mesti mau usaha itu ragu-ragu, dihitung dulu nih loh, dihitung, iseng tuku sopo, mau batin itu loh, nah dihitung itu orang mau mulai usaha itu loh mas, nah itu uang pinter. Nah, nek youtuber gini, itu kayak teman-teman ini, teman-teman gini youtuber ini termasuk yang goblok mau pinter ini. Ini jadi mau goblok, termasuk goblok karena berani itu loh, oh, gitu, ya. Karena berani, coba kalau pinter gak mungkin berani. Ini kami berempat ini juga gak ngerti sopo sing melu sopo ya gak ngerti ini. jadi masing-masing jadi bos sendiri gitu. Ya, betul ini harus berani dulu. Tentang hasilnya nanti mengalir lah. Tentang hasilnya akan mengalir. Oh, dan ya okay. Kita yakin aja. Nggak. Karena butuh keyakinan. Nek awak dhewe ora yakin, wong liya kon yakin seperti dari mana kan gak mungkin. Ya. Nah, ini lagi kembali lagi ke ini apa namanya? Teknik tadi loh. Ya. Pak Slamet itu enggak bikin franchise. Ya. Tetapi dengan cuma-cuma wis usahane PN dhewe, hasilnya PN dhewe. Nah, terus keuntungan dari jualan bumbu itu sudah ada. Sudah ada. Jadi saya memang mengambil untung dari bumbu ini itu sedikit. Tapi banyak. Lebih ya maksudnya. Ki bingung. Jadi ya berarti aku goblok. Aku gampang bingung kok. Berarti aku goblok. Jadi saya mengambil keuntungan sedikit. Tapi banyak. Karena cabangnya banyak kan sedikit tapi oke loh. Jangan banyak tapi mau sedikit. Retail ya berarti seperti retail gitu ya. Berarti 5.000 ning ping. Banyak. Jadi kalau banyak tapi sedikit orang artinya kan. Terus mesti jaraknya mesti hanya segitu toh. Tapi harus sedikit banyak tuh akan awet. Dan mereka suka ya dengan siap, seperti itu ya. Suka. Dan untuk display-nya juga berarti harus sama semua ya. Jadi kalau display seperti banner, MMT, terus sistem promosinya saya buatkan istilahnya
tak gawe ke anu nih mas. Desain intinya desainnya, juga. Desain tak gawe itu mau dicetak jenengan boleh, tak cetakkan boleh. Oh gitu. Jadi ya. Pak tak cetak dia silakan. Dan kalau toh nyetak dengan saya juga harganya persis dengan percetakan itu tidak tak tambah-tambah enggak. Ora tambah 1000 belas itu. Karena niatnya kita kan niatnya kan profit, bukan profit oriented tapi bisnis silaturahmi, bisnis betul keluarga. Nah itu yang sering-sering dilupakan oleh pengusaha-pengusaha kita. Nah, bisnis silaturahmi, bisnis silaturahmi. 130 mitra cabang. Ya, cabang ya, 130 mitra cabang di seluruh Indonesia. Yang paling jauh di mana? Paling jauh di Sorong, Papua Barat. Itu cabang ke berapa itu? Itu 113. Yang ke 113. Pak Slamet juga ke sana waktu. Sana. Jadi intinya begitu buka, mau buka, itu kan saya ikut promosi memperkenalkan dulu Pak Slamet Ragil. Oh, dari mana Pak? Ini loh artisnya. Ini Jawa Pak. Atau apa bedanya soto Semarang dengan soto Kudus? Soto Semarang dengan soto Betawi. Nah, itu gampang. Bedanya soto Semarang atau soto Betawi gampang, satunya dari Semarang, satunya dari Betawi. Ada soto sama Siti. Ini bedanya susah banget loh itu. Oke Pak, selamat. Itu apa namanya? Yo, beneran nih, saya masih belum percaya. Ini kita kulik lagi nih. 100% untuk mereka. Ya, enggak ada syarat lainnya dari Pak Slamet untuk mereka. Enggak ada. Jadi apalagi dalam rangka Covid ini ya, apalagi dalam posisi serba susah ini ya. Saya memang ngajak karena teman-teman kan banyak di PHK. Iya. Nah, terus tak ajak, yuk. Kowe punya tempat enggak? Perakitan garasi atau tenda, silakan ke tempat saya, ke warung saya tak ajarin gratis loh. Tak ajarin terus nanti silakan dengan jual-jual bumbu. Jual apa sih produk saya atau menemu saya dengan pakai nama saya, bumbunya beli dari saya. Sudah tak ajar batinnya. Tapi harus beli putus ya. Putus, beli putus. Beli putus. Jadi saya jamin bumbu kan awet lama karena ya. Yang tak gongso lama sekali. Jadi 2 sampai 3 bulan enggak apa-apa. Aman ya. Aman. Masuk lama. Kulkas gitu. Masuk kulkas bukan freezer, kulkas saja. Oke. Gitu. Ya. Tapi saya masih ragu-ragu lagi. Ya. Saya masih harus bertanya ke Pak Slamet ini. Ah, enggak yakin lah kalau misalnya saya wis kowe buka mbok jenengku. Nah, ini Pak Slamet Ragil nek orangnya itu apa namanya yang buka franchise buka mitra itu enggak jujur gitu terus piye coba. Jadi begini. Selama menggunakan nama besar saya kan harus beli bumbu dari saya. Iya. Dan yang umurnya dan murah itu udah murah tidak lama. Jatuhnya kalau soto per mangkok ya 500 sampai 600 rupiah. Oh kalau iya. Kupat tahu oh, ya murah. Murah. Kalau kupat tahu ya 600 700 rupiah ya. Per porsi lah. Porsi. Nah. Yang lainnya memang saya sering dipertanyakan baik dari dinas maupun ya, keuntungannya dari mana gitu ya. Loh kok kamu kok yang lainnya aja berlomba-lomba mau cari royalti, cari franchise fee, cari kontrakan mas tahun berapa-berapa, kok saya enggak? Kan dipertanyakan saya. Ya. Nah, dan jawabannya adalah? Dan jawabannya adalah, pada saat ini saya ingin membantu satu UKM, kalau sudah jalan, sukses berhasil, lalu batin oke, aku tolong yang seharusnya pui. Untuk saya minimal 3% sampai 5% pun untuk saya kasihkanlah anak yatim seikhlasnya anak yatim atau kaum duafa atau fakir miskin seikhlasnya tujuannya apa? Tujuannya saya dulu kan mantan salesman banyak dosa dosa ini salesman itu apa baik? Salesman itu salesman itu yang nonton YouTube sudah mulai deg-degan ini salesman-salesman itu. Ya, jadi kenapa? Salesman itu dokternya kan produknya terbaik. Iya. Produkmu taruh kayak apa di posisi apa yang gunakan. Iya. Bakul, tetel kita. Kan belum tentu. Ya. Saya akan merasa dosa. Iya. Oke. Okay, ya. Merasa dosa lah. Untuk menebus dosa saya. Langkanannya itu timbangannya biar imbang. Biar imbang. Minimal imbang lah ya. Imbang lah. Mumpung saya bisa sedekah dengan cara apa menjual bumbu itu harusnya kan dapat fee-nya yang untuk saya itu kasihkan anak yatim kamu tuh apa pemimpin seikhlasnya bukan berapa persen tapi seikhlasnya. Jadi itu ada doanya Pak Slamet masuk ke situ terus doanya yang punya masuk situ itu ke situ berkah semua karena kan
kalau kita yakin ya, katanya yang kita bawa ke sana selain anak soleh, apa itu amal jariah, salah satunya kan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ilmu yang bermanfaat buat mereka, bermanfaat lah, bermanfaat itulah untuk menutupi dosa-dosa saya yang selama ini saya lakukan itu loh. Salah satunya itu dulu. Ya. Yo kalau biar bodo SPG barang itu mas. Oh gitu. Ini Bu Slamet lagi lihat nggak kira-kira? Tolong diperhatikan ini suami Anda ya. Tapi sekarang udah insaf, udah insaf. Masa harus menuntutkan enggak? Oh iyalah, harus semakin baik seperti saya ini. Ini saya juga nakal. Sekarang saya ngaji terus. Masa harus menuntut terus jangan mungkin dong. Ini kawan, apa namanya Pak Slamet ini karena kepandaiannya, keahliannya dalam dunia kuliner ini akhirnya bekerja sama juga dengan Pegadaian. Ya. Pegadaian memonitor beliau, terus kemudian beliau diajak untuk keliling Indonesia untuk menjadi pembicara. Pembicara ya. Berapa kota yang sudah atau berapa seminar yang dihadiri Pak Slamet sebagai pembicara? Banyak sekali ya seluruh Indonesia. Selain Pegadaian kan juga saya diminta dari BUMN, Bank BUMN, kemudian seluruh BUMN yang yang ngajak saya untuk mengisi yang mereka punya nasabah tuh mas. Dia punya nasabah tujuannya itu Pak Slamet kira aja bisa yang dulu sebagai motivator gitu motivator ya. Berarti tidak berat lah. Nek, kamu niat, kamu serius, kamu total, kamu istilahnya niat masih jadi kan begitu. Orang mau usaha itu sekarang tuh memang harus dimentor mas. Jadi tujuannya apa di mentor tuh? Nah misalkan nggak jadi itu, kok orang jadi itu biasanya kan nggak di mentor tutup. Harus di mentor tuh. Kenapa nggak jadi kok tutup atau nggak jalan? Dicari penyebabnya. Penyebab. Harus pelayanannya gimana, tempatnya gimana, promosinya gimana, harganya gimana. Oh ya, salah satunya pelayanannya misalkan merengut, ya, mungkin nggak jadi itu. Nah itu harus di mentor seperti itu. Nah kalau di sini ya. Kalian beli warung apa namanya makanan di warung Pak Slamet dimanapun ya. Itu ya seperti Pak Slamet ini, bahkan ownernya sendiri juga ikut melayani. Betul. Iya kan? Betul. Itu harus, juga salah satu SOP untuk. Ya SOP-nya harus begitu karena itu, ya. Jangan memberi pelayanan pada pelanggan kita dengan muka masam atau ya. Dengan merengut, dengan itu harus yang apa ya sempurinya lah. Itu juga aura loh ya. Narik pelanggan itu ya, itu lebih kuat daripada patung kucing yang gini-gini itu loh. Oh, ya. Itu ya, dan itu akan titeni apa ya akan di titeni ya. Di titeni lah ya. Titeni. Titeni bahasa Indonesia nya apa om? Diapalin ya. Jadi kalau sudah diapalin gitu dia tentang harga tutup mata mas. Iya. Jadi akan lihat banget. Oh, begitu datang monggo pinare saya kenapa? Ada value yang beda gitu ya. Ada beda. Wow, nanti harganya murah, enak. Kalau pelayanan jangan dia enggak. Dia mesti lari. Nah, salah satunya triknya seperti itu. Gitu, saya ngajar ya. Harus ada triknya. Kalau kita biasa-biasa saja, hasilnya biasa saja. Harus yang luar biasa beda. Ya. Apalagi sekarang persaingannya ketatnya kayak gini mas. Wah, ngeri banget. Cuman enggak usah pakai yang anak-anak. Enggak usah pakai tuyul, dukun gitu ya. Enggak perlu. Biasanya nek untuk kae nang gone kono kae ana warung rame jeble basan diterawang, ana tuyule mesti doni. Nah, itu memang ya rumor-rumor seperti itu ada. Dan itu mesti ada. Tapi Pak Slamet pernah kena rumor kayak gitu enggak? Saya pernah jadi loh kok rame terus warung depan saya itu ada nganunya mas, ada istilahnya nasi kuning malah disebarin di situ di padu. Oh gitu. Lagi pernah kayak gitu. Kok disebarin apa? Tapi kan aku nggak percaya. Mungkin dikira ini tumpeng. Saya disebarin nasi kuning ada apa? Terus di kembang-kembang situ depan tuh ada nganunya ada apa itu gundelan kain putih itu mas. Oh. Terus saya kan oleh ibu saya diceritain, pokoknya kalau kita mau buka warung, kita mau buka warung, harus pagi-pagi sebelum buka tuh nyaponi itu mas. Disaponi, bersih, kebiri itu loh. Nah salah satunya itu. Membuang sing, itu ya? Ya nyebar-nyebar mampu disaponi hilang mas, enggak. Kalau teman saya dipipisin. Oh gitu. Iya, serius, dipipisin terus ya balanya, tolak bala itu. Itu karena itu biasanya kalau persaingannya kita tuh
makannya hampir sama, Mas. Kita kupat tahu sama kupat tahu. Padahal di sini di Blabak ini, teman-teman. Banyak sekali. Ini memang sentra kupat tahu. Kalau Anda mau mencari di Kota Magelang atau sekitarnya, Blabak, kalau namanya kawasan Blabak ini banyak sekali kupat tahu yang bertebaran di sini ya. Hampir sepanjang jalan itu isinya kupat tahu semua. Ya. Jadi ya, walaupun jadi begini, di sini kan sentra kupat tahu. Ya. Ya. Cuman kalau saya ya, mantapnya itu rezeki sudah dari bagi awal. Diatur ya, sendiri. Ya. Dan saya, keuntungan saya pertama kali adalah saya bukanya lebih awal, Mas. Kalau yang lainnya bukanya siang-siang, Mas. Ya. Nah, jadi mosok mau boleh kupat tahu enggak nunggu jam 11-12. Ya. Saya kan jam 6 sudah buka. Itu. Jadi orang yang di luar kota tuh itu sudah buka lah, mampir begitu rasanya. Bisa mencari enak, peluang ya. Peluang. Okay. Jadi jangan biasa kalau yang lainnya itu jam buka jam 11, kita buka jam 11. Kalah menurut saya, kalau kita yang baru itu. Oke, kawan-kawan, sepertinya obrolan kita dengan Pak Slamet Ragil ini sudah lumayan lah ya. Nanti barangkali kita akan ngobrol lagi dengan beliau di edisi potret yang akan datang. Tapi dari obrolan saya dengan Pak Ragil tadi, banyak sekali ilmu dan motivasi yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah berani berubah. Ya kan, berani tadi memulai. Memulai dari salesman menjadi pengusaha. Ya. Meskipun tetap ada pemantiknya ya. Ada. Nah, kalau Anda melihat YouTube ini, pasti juga ini bisa menjadi salah satu pemantik untuk menjadi seorang pengusaha. Ya. Terus kemudian yang kedua, tawadu. Ya. Tawadu itu maksudnya ojo kemaruh. Ya, kalau nyari rezeki ya yang wajar-wajar saja. Kalau bisa membantu orang, kita bantu orang. Ya. Gitu. Ini meskipun laris, tapi enggak terus kemudian cabangnya kudu bayar semene, ya itu kok gratis wae ra apa-apa. Ning yang penting saya tetap dapat hasil gitu ya. Ya gitu ya. Siap. Terus kemudian yang terakhir tadi adalah berusaha dengan jujur. Jangan pernah mengandalkan bantuan-bantuan dari pihak-pihak atau makhluk-makhluk atau entitas-entitas lain yang tidak jelas itu gitu ya. Ya. Oke, Pak Slamet. Siap. Semoga warungnya tambah sukses. Jenengan bisa pergi kemana-mana untuk bisa memberikan semangat ke teman-teman yang lain. Ya. Aku lihat sertifikat-sertifikat ini juga kagum. Ini satu ruangan tuh banyak sertifikatnya. Nanti mungkin bisa di-shooting sama teman-teman. Ya. Dipajang semuanya sertifikatnya. Saya punya satu sertifikat aja malu saya pajang. Karena lagi sekolah sertifikatnya, sertifikat rumah ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di potret selanjutnya. Kita ketemu lagi tetap di channel Danu Sang Bintang Official. Oke, semangat.